جديد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita simak bersama-sama surah Qaf ya, yang sudah dibawakan dengan sangat indah, sangat merdu oleh Brother Wahid. Insyaallah akan menjadi ketenangan yang diturunkan oleh Allah ke hati kita karena kita mendengarkan ayat-ayatnya ya. Apalagi kalau kita simak maknanya, insyaallah akan menjadikan sesuatu yang pencerahan yang luar biasa di hati kita. Alhamdulillah, insyaallah kajian kita lanjutkan dengan tausiah yang dibawakan nanti oleh Gus Nadir. Alhamdulillah dia sudah berada di tempat. Jadi pesanannya al-hikam ya Gus ya. Alhamdulillah. Jadi silakan Gus kalau sudah siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala man uhyal Qur'an wa ahli baitil kiram wa sahbi zawil Qur'an amma ba'd. Yang saya muliakan para sesepuh, baik yang memang sudah sepuh maupun yang terasa-rasa sudah sepuh. Itu juga takmir Masjid Westall yang saya hormati. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Pada Ahad pagi ini kita bisa berkumpul. Dan buat saya ini peristiwa bersejarah karena akhirnya saya bisa diundang oleh Takmir Westall untuk bersilaturahmi dan saling belajar dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk silaturahmi dan ukhuwah kita di Melbourne ini. Saya diminta oleh Pak Istiari Widodo untuk membahas Al-Hikam. Tapi sebelumnya saya cerita dulu sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Al-Hikam bahwa kajian Islam ini begitu luas, ilmu Allah ini amat luas. Karena itu kita niatkan untuk saling belajar. Tidak ada yang bisa mengklaim bahwa saya atau dia sebagai orang yang paling paham tentang agama Allah ini. Atau sebaliknya, kalau ada perbedaan-perbedaan pandangan, tidak bisa kemudian kita mengklaim bahwa saya yang paling benar, yang lain jadi salah. Kita niatkan untuk saling belajar, saling bertawasau bil haq, watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Jadi itu tiga dalam Quran. Saling berwasiat mengenai kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Nah, misalnya kajian mengenai apa yang kita sebut dengan ilmu syariah. Itu kalau di madrasah ataupun di pesantren, bapak-bapak dan ibu sekalian, ataupun kalau kita belajar di perguruan tinggi Islam, ilmu syariah saja itu banyak sekali ragamnya. Kajian disiplin yang harus dipelajari. Misalnya,
ada namanya ilmu usulul fiqh. Nah, ini ada kajian tersendiri, pakarnya tersendiri. Ilmu usulul fiqh itu adalah ilmu untuk mengkaji metode-metode hukum Islam. Nah, orang kalau mau berfatwa itu harus menguasai ilmu itu. Terus ada lagi yang namanya tarikh tasyrik, sejarah penetapan hukum Islam. Ini juga ada kajiannya tersendiri. Ada lagi namanya falsafat tasyrik fil Islam, filsafat hukum Islam. Ini ilmu-ilmu yang belum lagi kita masuk kepada kajian fikihnya. Tapi itu begitu luasnya ilmu Allah ini. Nah, kajian fikihnya saja sudah terbagi lagi. Ada namanya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasah, fikih munakahat, pernikahan. Ini mungkin pada ada paling senang dengan bahasnya, fikih munakahat misalnya. Nah, ini banyak kajiannya gitu yang harus kita pelajari. Nah, itu baru satu disiplin ilmu. Nanti kalau kajiannya sudah meningkat lagi, ada yang namanya fikih perbandingan, fikih muqarin. Maka nanti kajiannya sudah muqaratul madzahib fil ibadah atau fil usul atau nanti fil muamalah. Jadi sudah perbandingan mazhab, sudah gak lagi satu mazhab, sudah beraneka ragam mazhab yang dipelajari. Itu baru satu bidang ilmu syariah. Begitu juga kalau kita mengkaji masalah Al-Quran, ulumul Quran, ada kajian tafsirnya. Nanti ada para ulama yang membahas kajian sastra Al-Qurannya. Ini macam-macam. Belum lagi kita baca kitab tafsirnya, beraneka ragam kitab tafsir itu. Nah, para ulama dulu, ulama kita itu luar biasa. Saya ingin sebut misalnya Buya Hamka. Nah, Buya Hamka ini beliau menulis tentang tasawuf. Ada bukunya, tasawuf modern. Tentang filsafat, ada bukunya, falsafah hidup. Tentang sejarah, ada sejarah umat Islam. Buya Hamka juga menulis buku itu. Yang paling fenomenal tentu tafsir Al-Azhar beliau. Beliau juga mengkaji tentang tafsir tasawuf. Di samping lengkapnya hebatnya beliau juga menulis Buya Hamka ini novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya. Sudah difilmkan itu. Ini Pak Esian Widodo sudah khatam kelihatannya ini. Ada lagi apa? Di bawah lindungan Ka'bah. Jadi ulama dulu itu bukan saja ilmunya itu komplit, tapi nggak cuma membahas tentang kajian Islam, bahkan menulis novel. Makanya sekarang para ustadz zaman now ini malu, saya pun malu kalau melihat hebatnya para ulama dulu. Kita ini karyanya belum ada, ya. Terus kemudian juga modalnya itu ya itu. Berantem kadang-kadang modalnya, ribut sana sini, ilmunya tidak ada. Nah, ini jadi kalau ulama dulu itu begitu komplitnya. Apa Buya Hamka itu tidak tegas terhadap pemerintah? Sampai mundur dari ketua majelis ulama Indonesia soal salah satu fatwa yang beliau pertahankan misalnya. Tapi ceramahnya tetap adem, tidak teriak-teriak, tidak apa, tapi sikapnya tetap tegas. Nah, ini warisan para ulama dulu. Nah, karena ilmu Islam, ilmu yang kita pelajari bertingkat-tingkat, maka karena itu memang kita harus membuka diri untuk mendengar dari berbagai pihak, meskipun berbeda pandangan. Karena masing-masing mempunyai kajiannya, spesialisasinya. Misalnya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, dulu kalau kita belajar di madrasah, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masih ingat, ada namanya akidah akhlak. Ada mata pelajaran akidah akhlak. Ya. Jadi itu hebatnya juga para ulama kita dulu itu. Jadi nggak semata-mata yang dibahas itu masalah akidah. Tapi digabungkan pembahasan dengan akidah akhlak. Itu artinya apa? Membahas akidah harus dibarengi dengan membahas masalah akhlak. Nah, selama ini sebagian pihak itu membahas akidah saja, tapi lupa dengan pembahasan akhlak. Akhirnya yang terjadi, kalau sudah
membahas akidah itu seakan-akan hilang bahasa akhlaknya. Sedikit-dikit kafir, kan begitu kan? Nah, ini bertentangan dengan akidah. Nah, padahal para ulama dulu sudah membungkus mata kuliah akidah itu, pelajaran akidah dengan akhlak, digabungkan. Tujuannya apa? Agar itu tadi, kita akidah tetap kita pegang, tapi akhlak juga jangan dilepas. Dalam menyampaikan kebenaran juga harus sesuai dengan akhlakul karimah. Nah, kalau kajian ilmu ini bertingkat-tingkat, maka dalam bahasanya, kalau para ulama yang tadi sudah menguasai berbagai persoalan itu juga akan bertingkat-tingkat. Misalnya begini, Bapak dan Ibu sekalian. Ada yang disebut dalam Al-Quran itu halal dan baik. Halala, toyiba. Ini toyib, bukan bang toyib ini, yang nggak pulang-pulang tiap lebaran ini, bukan ya. Nah, ini halal, toyiba. Halal dan baik. Ini luar biasa. Al-Quran mengenalkan konsep ini. Jadi artinya apa? Ada yang halal dan baik. Nah, baik ini artinya apa? Bersih, higienis. Ah, itu kan. Jadi misalnya halal, tetapi kemudian tidak bersih, tidak higienis. Itu tidak sesuai konsep halal atau thayyibah. Nah, ada kalau gitu yang halal, tapi tidak baik. Nah, ini saya tulis begini di internet, heboh. Disangka seakan-akan saya mengatakan ajaran agama Allah ini tidak baik, bukan. Jadi maksudnya ada perbuatan yang halal tapi tidak baik. Contohnya makan daging kambing yang disembelih sesuai ajaran Islam itu halal atau tidak? Halal. Tapi kalau misalnya kita itu terkena kolesterol, terus kita makan daging kambingnya kebanyakan, baik atau enggak? Enggak baik. Jadi ada yang halal, tapi tidak baik. Apalagi halal, tapi tidak baik. Diabetes, nah ini. Ini kita sensitif loh ngomong di depan para sesepuh ini yang begini-begini nih. Udah kolesterol, bahasnya diabetes. Nah, jadi makanan kue, gula, teh, halal, tapi apakah dia baik? Belum tentu, tergantung gulanya berapa banyak, nih gak tahu gulanya berapa banyak. Ya. Jadi itu artinya Islam itu komplit membahas halal, tapi belum tentu baik. Ada lagi apa? Yang halal dan baik, halal tapi tidak baik. Misalnya menikah itu halal, baik. Tapi ada yang halal tapi tidak baik. Apa? Misalnya berhubungan dengan suami istri itu halal, tapi kalau berhubungan di tengah lapangan, ya tidak baik. Itu artinya ajaran agama juga harus kita lihat dalam penerapannya. Tidak semata-mata karena mentang-mentang ini halal, terus langsung, ya pokoknya ini halal. Nah, dalam pelaksanaannya dipertimbangkan. Ada nilai etika, ada nilai kesehatan, ada nilai-nilai berkembang di masyarakat. Ada lagi apa? Dia baik, tapi tidak halal. Nah, baik dia, tapi tidak halal. Nah, ini di Twitter saya ngomong begini rame. Apa contohnya? Baik, tapi tidak halal. Istri tetangga. Nah, gitu. Baik dia, istri tetangga baik. Lah tapi enggak bisa, enggak halal kan? Ada lagi bilang, tetangga saya 81 tahun. Nah, ini sama, enggak halal juga. Mau dia masih gadis atau sudah menikah juga, kalau tidak halal, oh ya tidak halal. Meskipun orangnya baik, kan begitu. Jadi tidak semata-mata semua yang baik menjadi halal. Gitu. Nah, karena itu memahami Islam dalam tataran praktek, kita melihat begitu beragamnya kajian ini. Yang kita inginkan tentu yang halal dan baik. Ada lagi
tidak halal dan tidak baik. Nah ini kalau para ustadz dulu bercandanya apa? Selingkuh sama bininya setan. Sudah selingkuh itu tidak halal, sama bininya setan lagi. Nah ini bercandanya para ustadz dulu. Ya tentu tanya, apa setan punya istri atau enggak? Ya jangan tanya saya nggak tahu. Tapi artinya sudah nggak benar, gitu, selingkuh. Terus sama pilihnya bini setan lagi. Nah ini sudah tidak halal, tidak baik. Jadi bertingkat-tingkat kajian dalam Islam ini. Nah, salah satu kajian dalam Islam, ilmu-ilmu yang dipelajari oleh para ulama dulu adalah ilmu tasawuf. Nah, kitab Al-Hikam yang pengantarnya mau saya jelaskan ini masuk dalam bab ilmu tasawuf ini. Nah, ini sebagian pihak ada yang alergi dengan kata tasawuf ini. Bisa dianggap ini yang aneh-aneh. Bahkan tidak heran juga ada yang bilang ini sesat. Makanya waktu Pak Istiari Widodo, sahabat saya ini, minta saya bahas kajian Al-Hikam, respon pertama saya, nanti heboh, saya bilang. Ini kalau saya bahas tasawuf nanti digoreng ke sana kemari, nanti heboh. Terus beliau bilang, gak apa-apa, yang penting dalilnya dibanyakin. Hah. Nanti kalau saya kasih dalil, dibilang dalilnya do'if. Nah, itu nanti panjang urusan. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang protes kenapa saya bahas Al-Hikam, bukan saya, ini Pak Istiari Widodo. Marahin beliau aja. Padahal banyak kajian lain, tapi saya disodorinnya suruh bahas yang nyerempet-nyerempet ini. Nah, ilmu tasawuf ini sering disalahpahami. Tapi ini dipelajari di madrasah dulu, di pondok pesantren, di IAIN atau di UIN, itu dipelajari ilmu tasawuf ini. Nah, ada lagi yang tidak bisa membedakan antara beda tasawuf dengan tarekat. Jadi seakan-akan kalau sudah bahas masalah tasawuf, sufi, terus kemudian, kalau gitu ini kajiannya tetap tarekat. Ini. Tarekatnya apa nanti? Terus dianggap, ya itu tadi, aneh-aneh lagi nanti kajiannya begitu. Nah, kalau di madrasah dan di pondok pesantren, itu mengkaji tasawuf itu juga bukan tingkat-tingkat pemula. Nah, biasanya itu tadi, sudah belajar dulu tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, begitu ya. Baru kemudian belajar tentang tasawuf. Nah, kitab yang dipelajari di pondok pesantren tentang tasawuf itu umumnya adalah Ihya Ulumuddin. Ini kitab karangan dari Imam Al-Ghazali. Nah, kenapa para ulama senang membahas kitab Ihya ini? Karena Imam Al-Ghazali ini unik. Beliau ini menguasai banyak ilmu dalam Islam. Jadi sebelum beliau menulis kitab Ihya itu, beliau itu punya kitab Al-Mustasfa. Ini kitab Usulul Fiqh. Tadi saya sempat cerita, ilmu syariat itu salah satunya kajian ilmu Usulul Fiqh. Nah, beliau ini menulis buku tentang Usulul Fiqh, Al-Mustasfa. Beliau juga bicara masalah filsafat, tahafut falasifah. Ini beliau membantah pendapat para filosof. Jadi menurut beliau, banyak kajian filsafat itu yang sudah menyimpang. Beliau coba luruskan lewat tahafut falasifah. Nanti berapa ratus kemudian, berapa ratus tahun kemudian, 100-200 tahun kemudian, itu ada nama ulama Ibn Rushd. Ibn Rushd membantah kitabnya Al-Ghazali. Jadi